Halo teman-teman, piye kabare? Ya, balik lagi bersama saya, si kacamata yang suka bermain game. Dan ya, hari ini kita akan memainkan game Bully. Bully adalah game yang seperti GTA sih, tapi ini berada di dalam sekolah. Dan mereka juga main bully-bullyan. Tapi daripada banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai gamenya. Dan go! Ya, masih loading. Sorry ya, ini nggak aku ulang dari awal karena aku udah pernah mainin, langsung aja kita lanjutin. Daripada aku ulang, mending aku lanjutin aja. Ya, kita lanjutin aja ke mission selanjutnya. Ya, kita naik skateboard aja biar cepet. BTW ini udah di chapter 3 kalau nggak salah ya. Soalnya terakhir aku main sih kelas 1 SMA kalau nggak salah. Habis itu udah nggak pernah aku main lagi. Oh ini misalnya apa ini? Oh, mission fight. Mission yang mana ya, aku lupa tuh. What's this gourd kid got that I ain't got? Nothing. You think it's funny, don't you? Langsung aja kita mulai misinya. Males gua ngeliatin banyak cincong orang tuh. Oh, kita harus nyari god di Bulwarton. Oke, siap. Naik skateboard aja lagi biar cepet. Langsung. Awas-awas, tajam lewat. Bangke emang. Suara apa lagi tuh? Oh, kita suruh ngapain nih? Provoke, get him to follow him. Kita suruh ngapain ya? Mungkin nggak sih kalau kita langsung serang dia aja. Coba ya. Ya kalau gagal ya nasib lah. Oh benar. Kita suruh manting dia biar ngikutin kita. Oh anjir. Oh, I see. Jadi kita tuh suruh apa namanya, mancing dia biar dia si Gordon tuh ngikutin kita. Terus kita bawa si Gordon ke tempat perangkap si Johnny. Oh gitu. Ya, gua paham sekarang. Anjir. Ah, mampus lu. Dia masuk perangkap, teman-teman. Ah, mampus lu. Langsung aja kita habisin. Lamaan. Ya. You take, motherfucker. Anjir. Kok jemu banget dah, anjir. Ini caranya, anjir. Ini caranya. Anti mainstream, man. Coba berpetasan, teman-teman. Walah. Mana musuhnya? Wanjir. Untung menang, teman-teman. GoPro, man. Ayo cepat, Johnny, habisin dia. Udah gitu doang. Wah, kamu banget. Anjir. Oke guys, sekian dulu di episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena support kalian adalah energi buat kami untuk terus berkarya. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Dan dadah.